Baby Azam makin gede makin ganteng, perkembangan pertumbuhannya sekarang. Halo semuanya bosku dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Buat yang baru menemukan channel ini, yuk dukung dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Dalam sebuah video pendek yang diunggah oleh Sotsule Family mengunggah video Baby Azam yang sedang digendong oleh tantenya. Di sana juga ada Natalie Holzer yang bangga akan pertumbuhan Baby Azam. Natalie berkata, "Anak soleh, trending ya." Baby Azam pun merespon seolah ingin berkata iya. "Trending ya? Ya, trending ya?" Cie giginya mana? Masya Allah makasih ya. Seperti tampak pada video berikut ini. Giginya mana tuh? Masya Allah, makasih ya nak. Baby Azam yang ditetah naik tangga. Bunda Natalie pun mengabadikan momen tersebut. Seperti yang diunggah oleh story artis 1516. Baby Azam dari bawah, ditetah melangkah dari satu tangga ke tangga yang lain. Sambil diajarin belajar berhitung, tampak Baby Azam begitu antusias dan lucu sekali ya. 8, 9. Sesekali matanya melihat ke arah kamera dan tersenyum senang. Duh lucunya Baby Azam ini. Sesampainya di atas, baik Bunda Natalie dan Baby Azam tampak senang sekali ya. Seperti tampak dalam video berikut ini. 3. Hore! Baby Azam yang belajar jalan menaiki tangga, tapi malah Bunda Natalie yang kelihatannya ngos-ngosan. Dalam vlog singkat tersebut, tampaknya Natalie Holzer sudah menempati rumah barunya ya. Rumah baru milik Natalie Holzer diketahui sudah rampung. Mantan istri Sule tersebut membagikan vlog yang memperlihatkan seperti apa penampakan rumah tersebut. Rumah baru Natalie Holzer yang juga akan ditinggali Baby Azam, ada kolam renang indoornya. Sehat terus ya Baby Azam, tumbuh menjadi anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tuanya. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share.